Hai, assalamualaikum sahabat itu. Kali ini kita akan memasang sepeda merek Turanza ukuran 16 ya, dengan tipe TR890. Dan ini dia bentuk sepedanya. Kita akan keluarkan dan kita coba cari buku dahulu ya. Buku paduan. Ini dia, sudah dapat. Kita hanya mencari kupon di dalam buku ini dan kita tidak memakai buku paduan ini lagi karena kita sudah terbiasa memasang sepeda ini, sudah tahu ya tekniknya. Dan oke, sepeda sudah dikeluarkan oleh mekanik kita ya, Mr. M dari Aceh Timur, Perlak. Nah, ini dia. Terlebih dahulu kita memompa satu persatu bannya agar mudah nanti kita buat posisi berdiri, karena kita akan memasang sepeda ini dalam posisi berdiri. Oke, ban depannya sudah, tinggal ban belakang ya. Nah, ban ini belum terpasang ya, di garpunya masih bisa, masih terikat dengan tali kabel T. Coba kita lepas satu persatu ikatan kabel T-nya. Oke, inilah posisi sepeda kotak ya. Ini rantainya masih ketat ya, masih syarat. Nanti kita agak harus longgarkan lagi. Ini sadelnya, oh bukan, ini roda bantu ya. Oke, ini baut dan mor untuk kunci koda roda bantu. Kita harus memasangnya dulu ya. Ini terlebih dahulu kita pasang ikatan tiang sadel seperti ini. Dan kita memasang tiang sadelnya dulu, nanti setelah itu baru kita pasang sadelnya nanti di saat sepeda mau siap. Oke, dan kita coba pasang roda bantunya. Kita ikat bautnya satu persatu. Sepeda Turanza ukuran 16 kali 200, cocok untuk anak-anak usia 5 sampai 7 tahun ya. Nah, warna pink, dan tipe ini tersedia 4 warna, hijau, kuning dan merah serta biru. Satu lagi ikatan kabel T. Nah, kita coba pasang roda bantunya ya. Masih ketat rupanya. Kita coba betulin rantai. Rantainya masih ketat rupanya. Ini belum siap. Nanti di saat hampir siap kita akan betulin rantainya ya. Oke, satu roda bantu sudah siap, tinggal satu sebelah lagi ya. Kita coba betulin rantai. Oke, masih ketat. Sedikit lagi. Ini dia roda bantunya sebelah lagi. Oke, sudah siap. Nah, kita pasang
setang. Tapi terlebih dahulu kita pasang tiang setangnya dulu, atau namanya stick ya, stick setang. Seperti ini, dia sudah menggunakan kunci L ukuran 10. 8 per 10 bang? Ah, ya 8. Stick setang menggunakan kunci mod 8 dan baut setangnya ukuran 14. Kita buka dulu ya satu persatu. Oke, oh ya, saya informasikan dulu ya, kita berada di Jalan Banda Aceh Medan, Toko Asli Baru nomor 3 Simpang 4 Kota Idiraya ya. Bagi kawan-kawan yang berada di sekitar kita, silakan mengunjungi tempat kita dengan harga murah meriah. Dan apabila kawan mengajak teman-teman atau merequest teman-teman kemari, maka kita akan kasih bonus atau hadiah. Nah, ini dia. Kita ikat satu persatu baut stangnya ya, dari stick. Oke, sudah siap. Sementara dia betulin ini, saya informasikan ya, jangan lupa untuk subscribe serta share ya video kita agar kita bisa terus berkarya dan melanjutkan video-video kita selanjutnya. Oke. Sekarang kita tinggal betulin rem ban depan serta sadel. Nah, oke, sudah siap. Kita coba untuk menukar tali remnya ya. Kalau bawahnya seperti ini, untuk rem belakang dia berada di gagang kanan, tapi kita akan menukarnya ke gagang kiri. Ini dimaksudkan agar si pengguna lebih mudah menggunakannya. Nah, kita coba lepaskan dulu. Oke, sudah lepas. Nah, seperti ini kita menukarnya ya, dan menyalip talinya seperti ini. Nah, dengan begini fungsinya lebih cepat ya daripada bawaan. Kalau bawaannya agak sedikit syarat ketat ya, dengan seperti ini si pengguna lebih leluasa. Kita coba pasang ban depan. Kita buka dulu mortnya, dan di tiap asnya ada kancing ya, seperti ini. Setelah kita memasukkan as depan ke garpu, kita menyangkut dulu kancing nih yang ada di dimasukkan, agar supaya nanti apabila mor atau baut as depannya longgar, maka bannya tidak mudah lepas dari garpunya. Oke, sekarang kita coba betulin remnya ya. Oke, seperti ini kita coba. Oke, fungsinya mantap. Sedikit mereng ya. Nah, ini baut kampas rem. Kita coba imbangkan dulu ya. Kita imbangi biar fungsinya lebih sempurna. Baru kita ikat. Oke, mantap. Coba bang. Masih ketat tuh. Dan masih oke. Okay.
Dan sekarang kita coba imbangi gagang remnya ya. Ini masih longgar tadi. Dua-duanya masih longgar karena masih bawaan. Dan ini baut penyetel. Ya. Ada baut kecil di gagang kampasnya ya, di kampas rem. Baut itu berfungsi untuk menyetel per pantulannya. Oke, kita coba pasang sayap depan. Oke, sudah terpasang. Ini bautnya agak rumit ya, karena dia berada di paling celah paling sempit. Dan coba kita ikat. Sudah berfungsi dengan sempurna dan kita coba betulin rem belakang. Biasanya rem belakangnya lebih agak rumit ya daripada rem depan, tapi tidak tahu juga ya. Kita coba pasang dulu. Pertama kita kuatkan dulu ikatannya, lalu kita tes dari gagang depan ya, coba kita rem fungsinya bagaimana. Apabila kurang pas, baru kita menyetelnya di kanvas serta di baut penyetel per dalam gagang rem. Ternyata kita harus menambah ring di kanvas remnya ya, karena bawaannya masih jarang, masih renggang maksud saya. Masih ketat. Dan kita coba betulkan kanvas ringnya. Ternyata tidak, dia hanya melonggarkan talinya saja ya, tali rem di ikatan induk atau di ikatan ujung. Oke, hampir siap dan kita coba pasang sayap belakang. Dia ada lubang khusus di garpu belakang ya, untuk menyangkut sayap. Coba kita ikat. Ini tahap terakhir kita memasang sadelnya ya. Nah, tadi kita tidak memasangnya dulu karena biar lebih mudah kita memasang remnya ya. Oke bro, udah siap. Mantap. Nah, sepeda anak-anak merek Turanza ukuran 16 dengan tipe TR890. Oh ya, ini sadelnya, ini pedal. Kita tidak mengikatnya pedal di gagang pedal dulu karena ini sepeda untuk pajangan di toko ya, seperti biasanya, karena ini sepeda untuk dijual. Dan apabila sepeda ini sudah laku, maka baru kita mengikat pedal ini ya. Begitu juga dengan baut-bautnya ya, semuanya harus kita ketatin semuanya karena ini masih longgar. Nah, ini tahap terakhir, kita hanya memasang ini topeng depannya. Karena sepeda anak-anak biasanya semua memakai topeng itu kombinasinya. Oke, sudah siap. Dia menggunakan tali ikatan kabel T, tidak memakai lem atau baut mornya. Oke kawan, sudah siap. Mantap, ini dia penampakan hasil pemasangan sepeda hari ini ya. Terima kasih buat kawan semuanya yang sudah menonton video kita sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, dan